Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, hari ini kita mendapat berita daripada pihak pemerintah bahawasanya disambung lagi 2 minggu perintah kawalan pergerakan di negara ini. Dan kita semua tahu bahawasanya ini menunjukkan keadaan yang kita hadapi semakin sukar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan rakyat negara ini daripada keadaan yang ada ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya tahu dan kita semua tahu apabila keadaan ini berlanjutan, maka barisan hadapan ataupun frontliners, mereka akan paling getir dalam menjalani tugas mereka. Di samping ancaman bahaya penyakit yang ada, mudah-mudahan Allah pelihara mereka, juga mereka akan berletihan di dalam menjalankan tugasan yang berat ini. Saya ingin mengajak semua, terutama golongan daripada barisan hadapan yang terdiri daripada staf, pegawai, pengamal perubatan, termasuklah juga angkatan tentera, polis dan semuanya, mengingati satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab pada zaman beliau menjadi khalifah, apabila keadaan ekonomi ataupun keadaan pendapatan rakyat, khususnya golongan-golongan di pedalaman Badui, sukar, mereka itu datang ke Madinah mengharapkan mereka menjadi mendapat bantuan daripada kerajaan, iaitu pada Umar bin Khattab, pimpinan Amirul Mukminin. Suatu malam ketika Umar bin Khattab berjalan, dia melihat ada satu khemah seorang Badui bersama dengan isterinya yang sarat hendak bersalin ataupun melahirkan anak. Dia bertanya pada lelaki itu, untuk apa kau datang ke sini? Mereka tak kenal. Pada zaman itu tidak ada Facebook, tak ada berita, tidak ada TV yang mana manusia boleh kenal. Mereka tahu nama Umar bin Khattab tapi mereka tak tahu wajahnya. Dia menyatakan, kami datang untuk menjadi tetamu, datang untuk mendampingi, datang ke Madinah supaya dapat menjadi wufud perwakilan yang akan dilayan oleh Umar bin Khattab kerana mereka kekurangan makanan. Umar bin Khattab tanya, kamu berapa orang? Mereka kata, mereka dia dan isterinya saja. Dan Umar bin Khattab melihat isterinya sedang sarat dan ingin melahirkan anak. Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Saya nak ringkaskan cerita, ia pulang ke rumahnya. Salah seorang isteri Umar bin Khattab ialah Ummu Kalthum, yang merupakan anak Ali bin Abi Talib, anak perempuan Ali bin Abi Talib. Kata Umar bin Khattab kepada isterinya, ya ibnatul akramin, wahai anak orang yang mulia-mulia, hal laki fi khairin saqallahu laki. Saya ingin mengambil perkataan ini yang mungkin memberi semangat kepada kita. Wahai isteriku, wahai anak orang yang mulia-mulia, hal laki fi khairin saqahu Allahu laki, adakah engkau mahu suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bawa ia kepadamu? Maksud Umar ialah, isterinya bertanya, tentang apa? Dia menyatakan, ada wanita yang hendak bersalin, tak ada siapa untuk menguruskannya, aku harap kau dapat menolongnya. Saya mengambil perkataan yang disebut oleh Umar ni, dan saya pernah sebut dalam banyak kuliah saya, bahawa ini adalah sebagai satu perkataan yang mencabar kita. Hal laki fi khairin saqahu Allahu ilayki aw saqahu Allahu laki. Engkau mahu tak satu kebaikan yang Allah bawa kepada engkau?
Itulah tawaran yang Umar bin Khattab sebut kepada isterinya ketika nak mengajak isterinya menolong hamba Allah wanita itu yang akan melahirkan anak. Kita di dalam hidup ini juga demikian. Kadangkala Allah Subhanahu Wa Taala membawa peluang-peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan. Seperti para doktor dalam masa, dalam keadaan sekarang. Juga mereka yang berada di staff, para pengurus, pegawai, jururawat dan semua mereka yang terlibat di hospital pada waktu ini. Tidak kira daripada apa bangsa dan agama pun. Allah Subhanahu Wa Taala bagaikan menawar kepada mereka kebaikan untuk memberikan kepada mereka satu pahala yang besar. Kepada golongan ahli-ahli perubatan, khususnya doktor, kita naklah mereka pun tahu bahawasanya untuk memperolehi ilmu kedoktoran sehingga memperolehi sijil dalam bidang perubatan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ia merupakan kurniaan Allah sehingga anda berkemampuan untuk menguasai ilmu tersebut. Sedangkan ramai yang mungkin bukan saja ingin mempelajari, melihat ilmu itu sendiri sudah tidak mampu. Tetapi Allah telah memberikan dengan akal dan minda yang bagus sehingga anda menguasai ilmu itu. Ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala membawa lagi kebaikan ini kepada kita semua. Walaupun ia satu kepenatan, tetapi ia adalah merupakan satu tawaran Allah untuk kita memperoleh pahala. Orang-orang yang besar pahalanya, antara pahala yang besar dalam agama ini ialah pahala golongan murabitin, iaitu golongan yang menjaga sempadan negara umat Islam daripada diserang oleh musuh. Dalam konteks kita hari ini, dalam keadaan yang kita hadapi, virus ini merupakan musuh negara yang boleh menyerang rakyat dan kesannya ialah kematian dan keruntuhan kepada sistem yang ada dalam negara ini. Apa yang anda lakukan tidak jauh daripada peranan yang dilakukan oleh golongan ahli ribat ataupun golongan murabitin, mereka-mereka yang menjaga sempadan negara demi memelihara kesejahteraan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabar dan berterusanlah dalam sabar. Warabitu, dan teguhlah menjaga sempadan. Wattaqullah, dan takutkan Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan berterusan menjaga keselamatan negara yang dilakukan oleh golongan barisan utama itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang besar kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Kerana Al-Imam An-Nasa'i ini, bila kita sebut rawahu An-Nasa'i, biasanya ia merujuk kepada As-Sunan Al-Sughra ataupun Al-Mujtaba. Tapi bagi Al-Imam An-Nasa'i itu ada kitab hadis yang lain yang besar yang disebut sebagai As-Sunan Al-Kubra, yang hadisnya satu kali ganda lebih banyak daripada hadis dalam Sunan Nasa'i atau Al-Mujtaba atau Sunan Al-Sughra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Diriwayat juga oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayat juga oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala unabbi'ukum bi lailatin afdal min lailatul qadar?" Maukah aku bagi tahu kamu bi lailatin afdal min lailatul qadar? Yang lebih baik, afdalu min lailatul qadar, yang lebih baik daripada malam al-qadar. Patut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, malam yang lebih baik daripada malam al-qadar, yang pahalanya 1000 malam itu, pahalanya 1000 bulan itu, khairun min alfi syahr,
pahalanya lebih baik daripada 1,000 bulan itu. Nabi menyatakan harisun harasa fi ardi khaufin la'allahu la yarji'u ila ahli, iaitu orang yang bertugas menjaga, penjaga yang menjaga di bumi yang penuh ketakutan, barangkali dia tidak pulang lagi kepada keluarganya. Ini mungkin tidaklah sepenuhnya konteks itu kadang-kadang berlaku kepada mereka yang bertugas di hospital dalam keadaan ini, tetapi realiti itu sebahagiannya ataupun seluruhannya kadang-kadang berlaku, di mana tugasan mereka itu mungkin tidak, mereka tidak berpanas seperti mana berada di sempadan, tetapi mereka menghadapi ancaman ketakutan, wabak dan seumpamanya yang boleh mengancam diri mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Saya ingin menyentuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya dalam sehari dua ini. Alhamdulillah bila berlaku keadaan begini, ramai orang juga mula keluarkan hadis, tadi hadis, baca hadis untuk mencari apakah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini. Cuma sebahagian daripada maksud hadis itu memerlukan kita memahami dalam konteks yang betul. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'um. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ta'um. Ta'um ialah wabak. Mungkin ketika itu orang tak tahulah ta'un ini wabak jenis macam-macam, tapi apabila tengok wabak yang mana kena orang, orang mati, jatuh sakit dan mati, orang sebut sebagai ta'un lah, sebagai wabak. Dalam hadis dia sebut sebagai ta'un. Okey, dan kita tahu penyakit ta'un ini menyerupai walaupun ada sedikit dari segi jenis virus yang seumpamanya, tetapi kesannya hampir sama dengan apa yang kita lihat. Kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un. Ini hadis yang sedang disebarkan ini, dan saya ingin mengulas sebahagian daripada maknanya. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'un. Nabi menyatakan, innahu 'adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Dia adalah merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Wa anna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan ta'un itu rahmat kepada orang mukminin. Ini nak kena dihuraikan dengan konteks yang betul supaya kita tak rasa biarlah kita kena ramai-ramai kena ta'un. Kemudian Nabi kata dalam hadis itu, laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Tidak ada seorang pun yang berada di tempat di mana berlaku ta'un. Fayamkuthu fi baladihi. Kemudian dia duduk di dalam negerinya. Baladihi ni di tempat dia lah, di negeri dia ataupun kawasan dia. Cumanya dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata fayamkuthu fi baitihi, ataupun dia duduk di rumahnya. Ini riwayat Imam Ahmad. Riwayat yang saya baca ini ialah riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Ahmad dia kata fayamkuthu fi baiti, duduk di rumahnya. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dua kali hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkannya sebanyak tiga kali. Pada riwayat yang kali yang ketiga itu, dia telah menyebut bahawasanya perkataan fi baladihi, di negerinya itu, dengan perkataan fi baitihi, di rumahnya. Fayamkuthu fi baitihi atau fayamkuthu fi baladihi, duduk di negerinya ataupun di rumahnya. Sabiran, muhtasiban, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala ataupun mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dalam keadaan dia tahu bahawasanya tidak menimpanya melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan terhadapnya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan baginya itu seperti pahala orang yang mati syahid.
Walaupun dia tak mati syahid, tapi dengan dia sabar itu dia dapat pahala mati syahid. Kita tahu pahala yang paling besar ialah pahala mati syahid. Hadis ini diriwayatkan seperti mana saya sebut, disebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan perkataan tadi, fayamkusu fi baitihi, dia tinggal di rumahnya. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Ishaq bin Rahuyah atau Rahawaih, diriwayat dalam musnadnya, dan diriwayatkan juga oleh tadi Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Hadis ini mungkin bila kita baca, kita nampak macam kontradik di sudut kalau kita tidak memahaminya. Di mana Nabi kata rahmat, dalam masa yang sama Nabi kata jangan pergi mana, seakan-akan supaya kita tidak keluar daripada kawasan itu, kerana bila kita pergi kawasan lain mungkin orang lain juga akan kena. Kalau kita fikir, tak apalah orang lain kena, kerana bila orang lain kena, kalau dia mukmin, ia merupakan rahmat. Tentu bukan maksud Nabi SAW sedemikian rupa. Kalau kita lihat kepada ulama-ulama hadis yang lepas, apabila mereka nak syarahkan hadis ni, mereka tertumpu kepada soal apabila satu orang duduk dalam satu negeri, negeri itu kena wabak, kemungkinan dia juga kena tapi dia belum kena lagi, dia duduklah dalam diri dia, dalam rumah dia, kemungkinan selepas itu dia kena, dia redalah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memfokuskan tentang konsep ataupun makna keredaan, reda terhadap apa yang Allah takdirkan dalam keadaan demikian. Tetapi kita tahu apabila ilmu perubatan itu berkembang, maka kita dapat mengetahui bahawasanya maksud Nabi SAW itu lebih daripada sekadar untuk redha terhadap ujian Allah SWT semata. Nabi SAW kata, apabila taun berlaku pada suatu tempat, orang di tempat itu duduklah di rumahnya, dia mungkin belum kena taun, tapi Nabi kata duduk di tempatnya. Maksudnya kena baca macam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang selalu kita baca, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Bila berlaku di suatu tempat sedangkan kamu berada di situ, kamu jangan keluar daripadanya. Mengapa Nabi SAW tidak bagi satu orang tu, tak bagi keluar? Bahkan dalam hadis ni Nabi kata duduk di rumah, jangan keluar, dapat sabar, dapat pahala macam mati syahid. Oh, itu pahala besar. Maksudnya ialah kerana bila kita hari ini, kita juga mungkin tak banyak ilmu seperti ahli perubatan, tapi dengan musim ini banyak maklumat pada zaman media sosial, manusia mengumpulkan berbagai maklumat tentang wabak ni, kita mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang kenapa hal ini. Kerana apabila berlaku di sesuatu tempat taun, walaupun kita belum kena taun, kerana berlaku sesuatu tempat ada beberapa keadaan. Pertama, orang yang kena taun dah, ataupun orang yang kena wabak seperti wabak coronavirus ni, kalau dia kena, dia pergi ke tempat lain, orang lain akan kena. Kedua, kalau dia tak kena, dia mungkin mempunyai kontak atau berhubungan dengan orang-orang yang kena, kerana dia berada di negeri tersebut. Dalam konteks kita ini, di tempat tersebut, macam kita lihat apa yang berlaku pada jamaah tabligh, kerana mungkin asalnya dia tak kena, tapi dia telah berhubung dengan orang yang kena, akhirnya dia kena. Satu lagi, mungkin dia berhubung dengan orang kena, mungkin kerana antibodinya kuat, dia tak kena, tapi dia boleh menjadi pembawa virus itu kepada orang lain. Bila dia pergi ke tempat lain, dia sihat, tapi orang lain akan terkena disebabkan dia pembawa virus berkenaan. Sebab itu kita lihat usaha yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan dalam seluruh dunia ini ialah cuba memutuskan rangkaian itu, rangkaian penularan virus itu. Dan Nabi SAW kata, fayamkuthu fi baladih, duduk di tempatnya. Dalam hadis riwayat Ahmad tadi, Imam Ahmad tadi, fayamkuthu fi baiti, duduk di rumahnya, tak kiralah awak kena tak kena.
kerana awak mungkin boleh menjadi pembawanya, ataupun awak di peringkat awal tak nampak lagi awak kena. Ulama-ulama hadis dahulu mereka kata kalau dia tak kena, dia boleh pergi ke negeri lain. Walaupun ada hadis ni, kerana hadis ni khusus untuk orang yang kena, sebahagian mereka menyebutnya. Tapi eloknya dia sabar di situ, kata mereka. Tapi bila kita tahu, kita baca, lihat perkembangan perubatan, ilmu perubatan, akhirnya kita tahu bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah walaupun awak tak kena, kalau awak pergi ke negeri tempat lain, awak telah ada kontak dengan orang yang telah kena, awak mungkin menyebarkan wabak itu ke tempat yang lain. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Dan dengan itu kita akan lihat, inilah i'jaz, ini adalah miracle di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin sebahagian orang dahulu, kerana disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan mereka, tidak mencapai keseluruhan maksud daripada hadis itu. Tetapi apabila ilmu berkembang, manusia mengetahui, inilah rahsia di sebalik arahan Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata duduk di rumah. Macam kita sekarang duduk di rumah. Bila kerajaan kata duduk di rumah, kerana dia tak mahu supaya tersebar pada kita. Kalau tersebar pada kita, kita seorang tak apa, nanti kita bergaul dengan anak isteri kita, kena anak isteri kita, anak isteri kita bergaul pula dengan orang lain, kena demam dan kena dan kena. Rangkaian itu tidak akan terputus dan manusia akan musnah, masyarakat akan musnah, seperti mana yang berlaku di Itali dan seumpama dengannya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bila kita lihat hadis yang seperti ini, kita tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabiran, Nabi kata duduk dengan keadaan sabar di rumah. Muhtasiban, harapkan pahala daripada Allah. Sebahagian surah mengatakan harapkan kesembuhan daripada Allah. Kemudian Nabi kata ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, naklah dia tahu tidak akan menimpanya melainkan apa yang Allah tetapkan untuknya. Sedang penuntun yang dirahmati Allah, bila dia duduk di rumah dia ataupun di negeri dia, dia tak keluar, katakanlah dia belum kena, kalau dia lari, kata dia memang belum kena, dia lari, kemungkinan dia tak kena. Tapi kemungkinan dia sudah kena, dia bawa kepada orang lain. Demi untuk menjaga supaya penyakit itu tak tersebar, dia telah mengorbankan dirinya yang belum pasti kena ataupun tidak. Zaman dahulu tidak ada saringan untuk tahu dia adalah positif ataupun negatif daripada wabak ni. Zaman dahulu tak ada. Jadi dia tak pergi ke mana-mana. Walaupun kalau dia lari, nampaknya mungkin dia dapat selamat daripada kesan kawasan yang diserang tahun ataupun diserang wabak. Tapi dia duduk di situ sabar. Tujuannya apa? Nabi tak sebut tujuannya, tapi akhirnya kita tahu, supaya ia tak tersebar pada orang lain. Sebab itu Nabi SAW kata dapat pahala mati syahid, kerana orang yang syahid tu berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Tapi bila duduk di rumah, akal kita kan fikir, eh kalau aku lari, mungkin aku keluar, mungkin selamat. Pada zaman dulu, kenapa aku duduk di sini, kenapa duduk di sini, kan? Hadis Nabi suruh duduk pula. Kerana bila duduk dalam keadaan demikian, dia kena doa kepada Allah. Dia kena tahu bahawasanya kalau Allah mahu, dia tak kena, walaupun dia duduk dalam kawasan wabak. Kerana manusia ini di samping usaha dia, hendaklah dia bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah saja tanpa usaha tak boleh, kena gabung dua-dua. Tapi apabila keadaan yang berlaku pada seorang yang duduk dalam kawasan wabak, dia bagaikan tak adalah, kerana dia tak boleh keluar. Zaman itu tak adalah proses saringan, proses-proses ini semua. Maka dia duduk di tempat dia, seakan-akan yang tinggal untuk dia hanyalah tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu dia hendaklah meyakini, walaupun sudah hilang ikhtiarnya kerana dia duduk dalam kawasan wabak, tapi jika Allah Subhanahu wa Taala mengkehendaki, wabak itu tidak akan kena kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan baginya itu pahala orang mati syahid.
sidang penonton yang dirahmati Allah, maka dengan itu kita faham hadis Nabi SAW ini. Dan hadis ini disebarkan, orang tanya adakah kena duduk di rumah. Itu termasuk duduk di rumah tu dalam keadaan kita sabar kerana nak mengelakkan, bukan soal diri kita saja, fikir kerana supaya tak tersebar pada orang lain. Maka mudah-mudahan Allah bagikan pahala kita syahid itu, jika kita benar-benar melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Manusia Muslim ni dia tak hidup untuk dirinya saja, dia hidup untuk dirinya, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan manusia untuk kemanusiaan. Dia sabar, tak payahlah keluar. Walaupun kadang-kadang saya tahu ada orang rumahnya tidaklah begitu luas, boring duduk di rumah lama-lama, membosankan. Kadang-kadang keadaan dalam rumah juga bukanlah begitu selesa. Tetapi demi kemanusiaan bersama, demi untuk menyelamatkan kepentingan awam, maka kita lakukanlah tugas-tugas yang seperti ini yang telah diperintahkan oleh kita, kepada kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah, satu lagi perkara yang saya ingin sentuh di sini ialah kadangkala bila datang musim-musim yang macam ni, ramailah juga orang yang mengeluarkan berbagai-bagai petua dalam perubatan lah. Dan petua-petua ini kadang-kadang disandarkan kepada Nabi SAW seperti mana yang saya sebut. Macam-macam lah, yang nak jual produk lah, ada ustaz duduk lah belakang produk lah, makalah produk saya ni tak kena coronavirus lah, nanti akan dibuat penghantaran dan seumpamanya. Perkara-perkara ini hendaklah kita berhati-hati, kerana saya bimbang nanti bila orang makan tak sembuh, dia kata ubat Nabi tak sembuh. Padahal yang dia cadangkan itu belum tentu ubat Nabi SAW. Saya berulang kali sebut hal ini. Para ulama dalam membahaskan bahan-bahan yang disebut oleh Nabi dalam perubatan ini, yang digunakan oleh Nabi, terbahagi sekurang-kurangnya pada dua aliran. Iaitu pertama, aliran yang menganggap bahawasanya apa saja yang Nabi sebut daripada bahan-bahan habbatu sauda ke, unt hindi ke, semua yang Nabi sebut ini ialah merupakan wahyu divine. Maka dia seakan-akan merupakan wahyu, dia seakan-akan adalah dia memang tunjuk ajar Allah. Seakan-akan ia tunjuk ajar Allah untuk kita semua mengamalkannya. Mazhab ini terlibat di dalamnya Al-Imam Al-Bukhari, juga mungkin Al-Imam Ibn Qayyim dalam beberapa keadaan, dan ramai juga di kalangan ahli hadis yang cenderung kepada pegangan yang seperti ini. Di sana ada aliran yang menyatakan bahawasanya apa yang Nabi sebut tentang bahan-bahan itu, tidak semestinya bahan-bahan itu adalah merupakan bahan-bahan yang diwahyukan oleh Allah. Hanya konsep yang Nabi tak beri, iaitu sakit berubat dengan bahan-bahan ubat yang sesuai. Bahkan Al-Imam Ibn Khaldun menyatakan cadangan ubat-ubatan Nabi itu hanyalah jibiliyah, yang ini bukan wahyu. Apa yang ada di sekitar anak Arab yang Nabi sebut, apa yang orang Arab sebut, macam mana Nabi jibiliyah ni merupakan benda-benda yang adat-adat yang bukan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun amalan kecenderungan insan itu sendiri, yang apa yang ada pada kecenderungan diri insan itu sendiri. Nabi suka makan labu umpamanya, Nabi suka makan bahu kambing umpamanya, ini bukan wahyu yang dititah pada kita, tapi kecenderungan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab ini ialah mazhab yang dipegang oleh Al-Qadhi Iyad, yani imam besar dalam masalah ini, Ibn Khaldun juga terkenal. Di zaman moden ni seperti Muhammad Abu Zahrah juga berpendapat dan pendapat yang seperti ini. Saya ingin sebut beberapa perkara. Pertama, di sana ada yang jelas Quran menyatakan syifa seperti madu yang memberi manfaat pada manusia. Zaitun, syajaratun mubarak, pokok-pokok yang diberkati.
Ini jelas. Dan kemudian Nabi SAW menyebut dengan putus tentang bagaimana manfaat bahan-bahan ini. Di sana ada bahan-bahan yang disebut oleh hadis Nabi gunakan atau sekaligus begitu sekadar sambil lalu yang disebut oleh Nabi, yang bukan tak menampakkan kesungguhan penekanan sebagai wahyu. Hal-hal yang seperti ini mungkin pendapat Ibn Khaldun, Qadhi'iyat dan Abu Zahrah dan seumpamanya ini patut kita lihat. Kerana alasannya ialah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah melihat orang-orang Arab ini, mereka melakukan pendebungaan talqih, mereka melakukan pendebungaan tamar. Kemudian Nabi SAW kata, Nabi cakap, la'allakum law lam taf'alu lakana khairan. Jika kamu tak buat, barangkali bagus. Nabi tengok mereka buat. Mereka menganggap itu adalah wahyu daripada Allah. Lalu mereka pun, Nabi tengok je. Nabi kata, kalau tak buat pun bagus. Macam itu yang Nabi cakap. Lalu mereka tak buat. Bila mereka tak buat, akhirnya pokok kurma tidak berbuah atau kurang buahnya. Dan kemudian benda ini dibawa semula kepada Nabi SAW. Maka kata, kami dah tak buat pendebungaan tamar dan akhirnya kurang buah tamar. Nabi SAW kata, innama ana bashar. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana bashar. Nabi kata, sesungguhnya aku ini manusia, jika aku suruh kamu sesuatu daripada urusan agama, kamu kena buat, ambil dengannya, pegangnya. Jika aku suruh sesuatu daripada urus pandangan aku saja, maka ini adalah pandangan manusia. Yani Nabi bezakan dalam urusan-urusan kehidupan yang biasa ni, yang bukan membabitkan soal pelaksanaan hukum hakam agama. Nabi kata macam ini pandangan bashar. Dalam riwayat Muslim juga Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Sehingga Al-Imam An-Nawawi apabila dia meletakkan tarajum ataupun dia meletakkan bab bagi sahih Muslim dan sahih Muslim itu, Imam Muslim tidak meletak bab-bab itu. Ia diletak oleh bapa, khususnya Al-Imam An-Nawawi yang meletakkan bab-bab bagi sahih Muslim. Dia meletakkan babu wujub imtithali ma qalahu syar'an duna ma dzakaruhu sallallahu alaihi wasallam min ma'ashi dunya ala sabiril ra'i. Bab wujub imtithali ma qalahu syar'an, bab wajib untuk ikut apa yang Nabi kata yang bersifat syarak, duna ma dzakaruhu sallallahu alaihi wasallam min ma'ashi dunya, bukan dengan perkara-perkara yang Nabi sebut daripada urusan dunia, ala sabil ra'i, di atas sekadar pandangan saja. Jadi di sana ada bab-bab yang lain. Sebab itu di dalam peperangan Badar, hadis Ubad bin Munzir, walaupun hadis itu ada perbincangan di sudut sanadnya, di inqita' dan seumpamanya, kerana tapi apabila dia mencadangkan, Nabi memilih satu tempat untuk dibuat penempatan tentera, Hubab bertanya, hadhihi manzilatun anzalakah Allah, ini adakah tempat yang Allah Ta'ala telah pilih untukmu, ataupun amil harb wa ra'i wal makidah, ataupun ini peperangan, satu pandangan dan satu perancangan dalam peperangan. Bahkan Nabi kata ini perancangan. Lalu dia mencadangkan tempat yang lain. Juga berhubung dengan hadis ghilah umpama, iaitu suami menyetubuhi isteri semasa tempoh isteri sedang menyusukan anak, yang pada peringkat awal Nabi ingin melarangnya, kemudian Nabi melihat orang Parsi melakukannya, baginda tidak melarangnya. Hal-hal ini ialah pandangan-pandangan Nabi SAW. Sebab itu baginda bermusyarat dengan sahabat. Adakala Nabi seperti peperangan Uhud, Nabi menyatakan nak berperang di Madinah, mereka kata berperang di luar kota. Ini juga adalah
pandangan-pandangan strategi yang bukan bersifat arahan agama yang syarak, maka dengan itu ada ruang pemilihan. Maka saya ingin sebut hal ini, maksudnya apabila kita jangan terlalu mengikat diri dan memberikan kata putus, oh ini kerana disebut oleh Nabi, Nabi ini minum susu kambing umpamanya, maka kita pun merekalah berbagai teori tentang susu kambing, sehingga kadang-kadang perkara itu yang memang tak ada pun dalam hadis Nabi, kita buat campuran itu, campuran ni, campuran itu, kita kata inilah sunnah Nabi SAW. Orang pun makan, dia tak baik, dia tak makan sunnah pun tak baik. Ini sesuatu yang bahaya. Sedangkan Nabi memanglah minum susu kambing dalam environment yang baginda ada. Habbatu sauda yang selalu saya sebut. Inna hadhi habbatu sauda shifa' min kulli da' illa min as-sam. Habbatu sauda ini ubat daripada semua jenis penyakit kecuali maut. Nabi tak bagi tahu banyak mana nak makan, sikit ke banyak ke. Nabi tak kata inilah satu-satu ubat. Memang habbatu sauda shifa', dan dia telah terbukti. Tapi tidaklah menafikan yang lain juga syifa' yang mungkin lebih berkesan pada iklim yang lain. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari apabila mensyarahkan hadis ini, dia kata habbatu sauda untuk cuaca panas. Jika tidak, dia kata penyakit yang tidak demikian. Nabi SAW sendiri mengambil manfaat perubatan daripada ahli-ahli perubatan. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad, Urwah Ibn Zubair, Urwah Ibn Zubair ni adalah merupakan anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, anak Az-Zubair Ibn Awam. Kerana Az-Zubair Ibn Awam ni berkahwin dengan Asma binti Abi Bakar, iaitu saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ni dalam riwayat Imam Ahmad, khabar sahih kata Syekh Syarif Al-Arnaud, Urwah ni dia pernah kata kepada Aisyah, ya ummata, wahai ibu, la a'jabu min fahmika aqul zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa binti Abi Bakar. Aku ni tak heranlah tentang kepahaman agamamu kerana aku tahu engkau lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak Abu Bakar Siddiq, sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'jabu min ilmika bisy'ar wa ayyamin nas aqul ibnatu Abi Bakar wa kana a'lamun nas. Aku pun tak heran kalau kau pandai syair, kau pandai sejarah manusia. Aku kata ini anak Abu Bakar, dan Abu Bakar ni manusia yang paling berilmu, berpengetahuan. Au a'lamun nas min a'lamin nas, antara orang yang paling berpengetahuan. Walakin a'jabu min ilmika bitib fa kaifa huwa. Cuma aku heran ilmu kau tentang perubatan, macam mana kau boleh pandai perubatan? Wa min aina huwa, ambil mana ilmu perubatan ni? Yang ni dia tengok mak saudara dia ni pandai ilmu perubatan. Dia kata dalam hadis, dalam riwayat tu, riwayatnya, fadarabat ala mankibih, Aisyah tepuk bau dia, saya tepuk bau Urwah. Dia kata ai Urayyah, wahai si kecilku Urwah ni, bahasa Arab ni dia tasghir, maksudnya Urwah kesayanganku, anak saudara dia. Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasqamu inda akhir umrihi au fi akhir umrihi. Nabi itu sakit pada penghujung umur baginda. Wa kanat taqdamu alaihi wufudul Arab fayan'atu lahu al-an'at wa kuntu u'alijuha lahu famin thamma. Nabi itu sakit pada penghujung hayatnya. Utusan-utusan Arab ni datang
menziarahi Nabi wufud al-Arab min kulli wajhin fakanat taqdamu alaihi wufud al-Arab min kulli wajhin. Perwakilan Arab ni datang kepada Nabi daripada semua pelosok. Fatan'atu lahu al-an'at. Kemudian mereka mensifatkan kepada baginda ataupun mencari jenis-jenis ubat. Wa kuntu 'alijuha lahu. Aku yang menguruskan ubat tu untuk Nabi. Famin thamma, daripada sanalah aku dapat ilmu perubatan. Maksudnya Nabi sendiri apabila sakit, Nabi memakai nasihat-nasihat perubatan yang dicadangkan oleh ahli-ahli perubatan. Dengan itu, saya kadang-kadang tengok ada yang bercakap di kalangan golongan agama, mungkin mereka kena berhati-hati dalam cakap mereka. Mereka kata tak perlu dah ubat-ubatan ni, cukuplah dalam hadis Nabi ni semua dah ada dah ubat-ubat ni. Sedangkan Nabi sendiri, kata Aisyah, mengambil nasihat perubatan daripada tokoh-tokoh ahli-ahli perubatan Arab. Kata Ibn Khaldun, Nabi itu datang untuk bawa syariat, dia bukan untuk datang bawa ubat. Sebab itu ubat yang disebut oleh Nabi di sisi Ibn Khaldun ialah suatu min bab adat wa umur al-jibiliyah, adat dan umur-umur keinsanan Nabi SAW. Ia tidak merendahkan kedudukan Nabi, tapi Nabi yang spirit yang hendak dicapai, yang diberi oleh, yang semangat yang hendak ditunjukkan oleh Nabi bila sakit berubat. Nabi kata, ya ibadallah tadawu fa innallah lam yada'ud da'a illa wada'a lahu dawa illa da'a wahid al-arab. Dalam hadis di Abu Dawud Tirmizi, ya ibadallah tadawu, hai ma Allah berubat kamu. Fa innallah lam yada'ud da'a illa wada'a lahu dawa. Allah Taala bagi penyakit melainkan bagi ubat. Jadi kita cari, Nabi sendiri mencari ubat itu. Kerana ini bidang ahlinya. Apabila terlalu banyak orang nak mengkomersialiskan agama, mereka reka macam-macam jenis ubat disandar kepada Nabi. Sebab itu dulu pihak JAKIM ada keluarkan supaya jangan guna nama ubat sunnah, ubat sunnah yang untuk dijualan. Di Perlis pun kita bagi tahu jangan guna. Penggunaan-penggunaan ini abuse nama sunnah. Sunnah Nabi ialah sakit berubat dan rujuk ubat kepada pakarnya. Apabila ubat itu memenuhi keperluan sakit itu, maka itulah ubat yang sunnah. Sebab itu saya selalu ulangi, bukan tidak ada, ramai telah menyempitkan agama. Perubatan Islam ialah jampi, kemudian kismis dicampur dengan susu kambing, campur dengan tamar, campur dengan apa, ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi pun tak pernah buat demikian. Ini yang saya sebut ada dalam radio klasik baru-baru ini, ada penceramahnya macam-macam hadis-hadis yang tidak sahih, sebahagiannya palsu yang dikeluarkan lalu menceritakan kononnya Nabi buat begini, Nabi buat begini, Nabi buat begini. Banyak hadis-hadis hatta dan hadis-hadis tentang yang mensifatkan tentang bahan-bahan perubatan Nabi itu juga sebahagiannya tidak sahih, bahkan ada yang palsu. Sebab itu kita hendaklah berhati-hati, rujuk kepada pakar dalam hal ini. Agama ini mengiktiraf apa yang saja yang memberi manfaat kepada manusia. Jika kita lihat bermanfaat, ubat itu terbukti, vaksin itu terbukti menyelamatkan manusia, kita ambil. Akhirnya timbul golongan anti-vaksin. Dia kata dalam Islam tak ada vaksin, dan Islam makan kurma saja bagi. Ini juga tidak disebut dalam hadis Nabi demikian. Baginda kata tadawu berubat. Fa inna Allah lam yada'u da'a illa wada'a lahu dawa. Allah tak letakkan penyakit, melainkan letak bersamanya kesembuhan. Ubat. Ya, kita carilah ubat. Aisyah tolong bancuh untuk Nabi. Dia orang sifatkan Aisyah tolong bancuh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Tujuan saya daripada dulu dengan usaha yang kerdil memang cuba nak menghadapi penyakit ini, iaitu penyakit orang agama suka gunakan
jenama agama untuk buat produk dia. Produk itu macam-macam lah. Produk itu memang kadang-kadang asasnya ada, macam Habatul Sauda itu asasnya ada. Tapi nak makan Habatul Sauda banyak mana? Perlu, itu perlukan pakar. Tak boleh satu orang ustaz baca satu kitab hadis Habatul Sauda, ambil Habatul Sauda bubuh dalam kapsul, suruh orang makan 3 biji ke 2 biji ke, kemudian dia kata ini ubat. Ini semua memerlukan kepakaran. Nabi merujuk kepada pakar. Nak makan kurma ada hadis tentang ajwa. Tak apa, ada hadis tentang ajwa. Tapi dengan kadar-kadarnya. Adakah Nabi campur ajwa dengan susu kambing, kemudian dimusin, dimasukkan minyak zaitun, dimasuk? Itu semua ijtihad. Kemungkinan ia berkesan, kemungkinan ia baik, kemungkinan ia sembuh. Tak apa, tapi jangan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Islam hanya terhenti kepada beberapa jenis ubat. Maka akhirnya doktor-doktor kita yang bertungkus lumus untuk menyelesaikan masalah coronavirus ini, tak pula orang kata doktor-doktor perubatan Islam. Yang perubatan Islamnya yang pergi kursus 3-4 hari, hafal berapa jampi, jadilah dia pakar perubatan Islam. Ini sama sekali tidak benar. Doktor-doktor kita yang sedang menghadapi coronavirus ini, mereka sedang melaksanakan tugasan sebagai para mujahid untuk mempertahankan negara ini daripada kematian dan serangan penyakit yang sama seperti peserangan musuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Luaskan minda pemikiran kita. Jadikan ini adalah agama yang mana luas konsepnya, luas maksudnya, tinggi ketamadunannya seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.